Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH penerima lama dan baru maupun bagi Anda KPM BP Inti. Ada informasi dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap keempat dan BP Inti tahap kelima yang pada siang hari ini yang begitu membahagiakan hati terpantau di berbagai daerah. Ini ada KPM yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya pada siang hari ini. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja bantuan sosial yang sudah terpantau baru saja cair tersebut? Semoga daerah Anda termasuk. Bagi KPM yang merasa tetangga atau kerabat Anda sudah pada cair sementara Anda belum juga cair hingga saat ini, harap bisa bersabar karena pencairannya ini dicairkan secara bertahap, mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat bantuan PKH tahap keempat maupun bantuan BP Inti tahap kelima Anda belum juga cair hingga saat ini. Dan bagi KPM yang sudah mengecek ternyata nama Anda belum masuk di dalam SP2D data bayar, ini Anda tidak menuntut kemungkinan Anda nanti akan masuk di pencairan PKH tahap keempat di termin selanjutnya. Karena proses pencairannya ini bertahap, akan ada beberapa termin pencairan. Dan berikut, terpantau ada KPM di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuan sosialnya melimpah. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja? Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan berikut langsung saja, terpantau ada KPM yang pada hari ini sudah terpantau cair bantuan sosialnya. Yang pertama ini untuk di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat juga sudah menyusul cair untuk bantuan PKH. Ada saldo masuk di kartu KKS Bank BNI. KPM ini cair senilai 1 juta rupiah. Kemudian terpantau kali ini untuk di daerah Jakarta Utara, bantuan PKH tahap keempat di kartu KKS Bank BNI. KPM dari Jakarta Utara ini cair senilai 335.000 rupiah untuk komponen anak sekolah SMK. Alhamdulillah daerah Jakarta Barat sudah menyusul juga. Saya ucapkan selamat bagi KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.